Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat nomor halaman atau penomoran halaman pada dokumen Microsoft Word. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya bagaimana. Untuk yang pertama adalah kalian harus membuka program Microsoft Office Word. Caranya sangat mudah, kalian tinggal klik start, kemudian pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Word. Nah, dalam hal ini saya menggunakan Microsoft Word versi 2007. Namun intinya untuk membuat nomor halaman langkahnya sama saja untuk versi-versi yang lain seperti Microsoft Office 2003, 2010, 2013, 2016, langkahnya sama saja, mudah kok. Oke, langsung kita mulai. Nah, setelah kita membuka program Microsoft Office Word, kita membuat sebuah anggap saja kita sudah membuat sebuah dokumen. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah memiliki dokumen dengan isi bab 1 pendahuluan, isi ini isinya tentang skripsi. Namun di sini belum saya kasih nomor halaman. Nah, bisa kalian lihat di sini belum ada nomor halamannya, masih kosong. Nah, bagaimana cara menambahkan nomor halaman? Berikut langkahnya. Untuk langkahnya cukup mudah. Kalian tinggal masuk ke menu tab menu Insert, kemudian kalian menuju ke bagian header and footer, kalian pilih tombol pack number. Nah, di sini ada menu drop down, beberapa pilihan. Di sini ada top of pack, ada button of pack, pack margin dan lain-lain. Di sini maksudnya jika kalian ingin menambahkan nomor halaman pada bagian atas, kalian tinggal pilih top of pack. Pada top of pack di sini juga ada drop down beberapa pilihan style atau tampilan nomor halaman sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini ada previewnya seperti ini. Kemudian jika kalian ingin menambahkan nomor halaman di bagian bawah, kalian tinggal pilih button of pack. Sebagai contoh, saya mau menambahkan nomor halaman di bagian bawah, kemudian di sini ada previewnya seperti ini. Saya mau yang standar sajalah ini ya, atau yang mana ya, nah, yang ini satu pack berarti halaman satu, klik. Nah, setelah kita pilih tampilannya seperti apa, langsung di sini akan ditampilkan seperti ini, halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah untuk menambahkan nomor halaman. Nah, jika kalian ingin mengedit atau merubah tampilannya, caranya cukup mudah. Kalian tinggal double click pada area sini, kemudian masuk ke menu insert. Pada tab design, kalian pilih design, kalian pilih menu pack number kayak tadi, kemudian pilih format pack number. Nah, di sini kalian bisa merubah nomor halaman ke angka Romawi, ke huruf A, B, C, D, E dan seterusnya, atau dan ini ada angka Romawi, ada huruf, ada angka biasa, terserah kalian sesuai keinginan kalian. Dan untuk merubah tampilannya sama kayak tadi, kalian tinggal pilih button of pick. Seumpama ingin saya lihat kalian ingin menggantinya dengan tampilan seperti ini, nah pack 1 of 41, halaman 1 dari 41 halaman. Coba ganti yang lain, ganti yang standar saja. Nah, seperti itulah. Jika sudah, close. Sekarang kita lihat pada print previewnya. Nanti jika di print hasilnya akan seperti ini. Kita perbesar.
mana tadi? Nah ini seperti itulah kira-kira. Kita close. Kemudian jika kalian ingin menghapus nomor halaman ini, caranya juga sangat mudah. Kalian tinggal double click pada area pack number, kemudian pilih tombol menu pack number, kemudian muncul drop down, kalian pilih remove pack number. Nah, maka nomor halaman akan terhapus. Ya, kira-kira seperti itulah caranya membuat nomor halaman pada dokumen Microsoft Word. Sangat mudah, bukan? Ini saya buatkan untuk Anda yang masih pemula atau baru belajar atau baru menyentuh program aplikasi Microsoft Word. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Jika suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa subscribe agar admin bisa terus bersemangat untuk membuat video-video yang lain yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.